selanjutnya ya. Di sini diberikan katanya first term dari barisan geometri itu adalah akar pangkat 3 dari x pangkat 2. Lalu ya, x term suku ke-8-nya itu adalah x pangkat 3 ya, x kubik. Dan tentukan u dari 19 ya, suku ke-19. Nah, berarti ini jadinya kita tulis dulu yang diketahui. First term ya, berarti ini U1. Berarti A-nya adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 2 ya. Nah, ini A-nya adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Berarti ini menjadi, kita rubah ke perpangkatan ya. Jadinya X pangkat 2 per 3. Lalu suku ke-8-nya, itu adalah X pangkat 3. Yang ditanya U ke 19. Nah, gimana nih? Nah, berarti jadinya kita gerak dari yang paling kompleks. Yang paling kompleks itu adalah si kawan ini ya, U8. Kalau U1 kan udah simple ya. Nah, berarti kita tulis U8 sama dengan X pangkat 3. U8 berarti rumusnya adalah A dikali R pangkat 8 kita kurang 1, hasilnya 7 mis, sama dengan X pangkat 3. A-nya siapa? A-nya adalah X pangkat 2 per 3 kita kali dengan R pangkat 7 sama dengan X pangkat 3. Berarti mis, R pangkat 7-nya adalah X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 2 per 3. Nah, mendapatkan hasilnya berapa mis? Iya, ini hasilnya adalah ini sama-sama X ya, berarti kita gunakan konsep eksponen. Kalau dia dibagi, berarti pangkatnya dikurang ya. Berarti 3 dikurang 2 per 3. Mis, lanjut di samping. Berarti R7-nya adalah X pangkat. Kita kalikan nih ya, 3 sama 3-nya berarti 9. 9 kita kurang dengan 2 dibagi 3. Berarti ini hasilnya adalah X pangkat 7 per 3. Nah, berarti ini R-nya sama dengan X pangkat 7 per 3 kita bagi dan bagi 7 ya. Berarti ini menjadi X pangkat 7 per 3 kita kali. Nah, ini kan 7 per 1 ya nak ya. Kita balik ya, jadi 1 per 7. Habis 7-nya. Berarti R-nya adalah X pangkat 1 per 3. Oke, yang ditanya tadi adalah U19 mis. Berarti rumusnya adalah A dikali R pangkat 19 kita kurang 1, hasilnya 18. Nah, tadi A-nya udah ada ya, X pangkat 2 per 3. Kita kali dengan R-nya adalah X pangkat 1 per 3, kita pangkatkan dengan 18. Nah, ini hasilnya adalah X pangkat 2 per 3, kita kali dengan 18 dikali 1, 18 bagi 3, 6. Nah, kalau sampai sini sudah seperti ini bentuknya, kita lihat pilihan gandanya. Nah, ternyata dia mau dalam bentuk akar. Berarti ini nggak usah kita jumlahkan ya, nak ya. Karena sama-sama X, harusnya dijumlahkan ya. Tapi ini nggak usah. Berarti ini jawabannya adalah X pangkat 2 per 3, kalau kita rubah ke dalam bentuk akar, artinya adalah yang di atas itu jadi dalaman, kalau yang di bawah itu jadi di luar ya. Nah, itu dia. Atasan selalu di dalam ya, berarti jadi 2, 3-nya di luar. Lalu dikali X pangkat 6. So, the answer is C ya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke deret. Nah, sama seperti deret aritmatika, deret geometri juga menyatakan jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Nah, bedanya sama aritmatika, kalau aritmatika rumusnya cukup 1 ya, tapi kalau ini ada 2 dia ya. Kalau untuk R besar 1 yang di sebelah kiri, kalau untuk R besar kecil 1 itu yang di sebelah kanan. Contohnya nih, kalau R besar 1 berarti 2, 2,5 ya, 5 per 2 dan seterusnya. Tapi kalau R-nya kecil 1, minus 1, minus setengah ya, terus 1 per 3 ya kan 0,33. Intinya di bawah 1 dia. Nah, contoh nih, dalam suatu deret geometri diketahui U1-nya adalah 512, U4-nya adalah 64.
yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertama. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu siapa A-nya, siapa R-nya ya. Nah, kebetulan U1-nya udah diketahui nih sebagai A ya, 512. Lalu U4 hasilnya adalah 64. Yang ditanya adalah S7. Nah, kita cari dulu ya, berapa sih R-nya? Nah, untuk mencari R, kita geraknya dari U4 ya. Berarti ini menjadi U4 sama dengan rumusnya adalah A dikali R pangkat 4 kita kurang 1 ya tadi, berarti 3 sama dengan 64. Nah, tadi Miss A-nya udah diketahui nih. Iya, kita tulis ya. 512 dikali R pangkat 3 sama dengan 64. Berarti jadinya R pangkat 3 sama dengan 64 kita bagi dengan 512 ya. Nah, ini bisa sama-sama dibagi berapa, Miss? Bagi 64 ya. Iya, hasilnya adalah 8 di bawah. Berarti jadinya 1/8. Nah, ini nggak boleh nih ya, sama kayak tadi nih. Berarti 3-nya supaya hilang, kita bagi 3. Berarti jawabannya adalah R sama dengan akar pangkat 3 dari 1/8. Berapa ya, Miss? Bilangan yang kalau dikali berulang sebanyak 3 kali, hasilnya 1/8. Berarti adalah 1/2 ya. Oke, nah udah dapat nih Miss R-nya. Nah, R-nya ini apa? Lebih kecil 1 atau besar 1? Setengah itu Miss adalah 0,5 ya. Nah, berarti dia kecil dari 1. Oke, berarti bisa kita dapatkan. Kita pakai rumus yang A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R ya. A-nya adalah 512 dikali 1 dikurang R-nya adalah 1/2 pangkat 7 tadi ya, per 1 dikurang 1/2. Oke, nah ini berarti hasilnya adalah 512 kita kali dengan 1 dikurang 1/128 ya, per 1 dikurang 1/2. Ini menjadi 512 kita kali. Nah, ini kan belum sama nih penyebutnya, berarti kita kalikan ya, Nak. 128 dikali 1 berarti 128. Kita kurang dengan 1 yang di atas, berarti jadinya 127/128. Nah, dibagi dengan 1 dikurang 1/2. Ini jadinya apa, Miss? 512 dikali 127/128. Nah, ini langsung kita rubah aja ya, Nak ya, yang tadi yang di atas. 1 dikurang 1/2 berapa, Miss? Iya, jawabannya adalah 1/2 ya. Kok bisa? Ini kita kalikan, Nak ya. 1 kali 2, 2 dikurang 1. Berarti kalau dibagi jadi kali. 2-nya ke atas, 1-nya ke bawah. Nah, ini bisa coret, Miss ya. 64. Ini juga bisa coret lagi, Miss. Adalah 8. Berarti jawabannya adalah 8 dikali 127. Nah, ini 8 kali 7, 56 kan, Miss? Berarti angkanya harusnya di belakangnya 6 nih. Berarti ada 2 nih kemungkinannya. Yang mana ya jawabannya, Miss, ya? Nah, jawabannya adalah yang B ya, 1016. Nah, hubungan UN dengan SN ya. Nah, sama seperti aritmatika juga ya. UN itu didapatkan dari SN dikurang SN kurang 1. Kalau diketahui rumus SN-nya ya. Nah, katanya di sini SN deret geometri itu adalah 2 pangkat N tambah 2, kita kurang dengan 4. Berapa sih rasionya? Nah, tadi kan untuk mencari rasio itu rumusnya, Miss, adalah U2 dibagi U1. Berarti kita cari dulu berapa U2-nya ya. Nah, U2 berarti adalah N-nya kita ganti jadi 2 ya. S2 kita kurang dengan 2 dikurang 1 berarti S1. Oke. S2 berapa, Miss? Kita ganti ya, N-nya jadi 2. So, jadinya 2 pangkat 2 tambah 2 kita kurang dengan 4 dikurang lagi S1. Berarti 2 dikali 1 ditambah 2 dikurang 4. Nah, ini berapa, Miss? 2 tambah 2, 4. 2 pangkat 4 kita kurang dengan 4. Lalu ini jadinya 2 pangkat 3 dikurang 4. 2 pangkat 4 adalah 16, kita kurang dengan 4 berarti 12.
2 pangkat 3 lalu 8, kita kurang dengan 4 berarti hasilnya 4 nis ya. Nah, ini dia. Berarti 8 kurang 4, 4 ya. Nah, berarti jawaban adalah 8. Oke, sekarang kita cari U1-nya. Nah, kebetulan U1 itu kan sama dengan S1 ya. Iya, ini bentuk umum yang harus diketahui. Berarti U1-nya adalah S1 ini tadi ya, 4. Nah, berarti Miss, rasionya udah dapat dong. Iya, U2 dibagi U1. Berarti hasilnya 8, kita bagi 4, hasilnya 2. So, the answer is B. Oke, itu dia. Nah ya, that's all for today. Seperti biasa, untuk menutup pertemuan kita hari ini, ada kata-kata motivasi. Katanya seperti ini ya, hidup ini tidak boleh sederhana, hidup ini harus hebat, kuat, dan bermanfaat. Yang sederhana adalah sikap. Oke, see you on next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.